Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jejak Anak Sunda, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan. Untuk vlog hari ini saya akan mengunjungi salah seorang petani gula aren atau gula merah yang lokasinya lumayan jauh. Saya sekarang sudah berada di tempat untuk menuju ke lokasi. Mudah-mudahan hari ini orangnya ada yang saya akan kunjungi dan kita bisa lihat langsung bagaimana proses pembuatan gula aren dan bagaimana caranya. Untuk itu simak terus di channel Jejak Anak Sunda. Dengan cara ibung susah umur-umur tehnya ada apa oke kalau menang meligi dibawa ke saung yang di saung baru diciparasi mau hati lu kojor ya tenang meli ketok mang ke bijil ke sebelahnya bisa tak misalnya kan gitu orangnya misalnya tadi neta mah. Nah, sahabat, ini adalah pembuat gula aren. Kebetulan hari ini ada nih. Ini Abang Jabrik nih. Tuh. Eta gitu. Ketua anak gitu. Di depannya ada. Paguyuban. Ini katanya ketua paguyuban gula aren yang ada di Sobang. Eta mah termasuk eta nama masyarakatnya. Ini semua adalah petani gula aren. Mereka lagi kumpul di sini kebetulan. Ini mau penggemar. Kita lihat terus bagaimana prosesnya dan cara pembuatannya. Budak-budak Aceh PKB di Facebook. Buaya. Buaya. Noga. Sekarang minuman eta atau mabok harita kene ngan teu bae kodar. Sorajam ya ka asak. Teteng tuh nu kieu. Perkiraan 5 jam. Kalau kan dicatat karena isinya perlu batu. Bahwa pemesanan oke sahabat, saya sekarang lagi berada di bawah pohon aren. Katanya hari ini mau, kalau bahasa petani, magas. Karena gula aren sebelum diambil airnya harus dipagas dulu kalau bahasa di sini. Dan saya agak lumayan capek karena jauh lumayan. Dan mungkin kurang biasa ya. Jadi ikutin terus di channel Jejak Anak Sunda.
Oke sahabat, ini adalah proses manjat. Manjat sigai kalau di sini. Jan. Ketik-ketik magas ndak. Ini proses sebelum diambil air nira, jadi harus seperti ini supaya airnya dapat banyak. Perjuangannya emang sungguh berat. Ngarana magasnya, namanya ini magas, sahabat. Ini juga nanti buat pakan kambing. Buahnya akan dikasih sama kambing. Sekarang udah mulai surut, bentar lagi kental atau matang. Untuk proses pembuatannya agak lumayan lama ya, apalagi kalau kita melihat dari awal sampai akhir mungkin memakan waktu 1 hari atau 2 hari. Dan makanya untuk saya videonya tidak full atau di skip karena prosesnya agak lumayan lama. Ini juga nunggu sekitar 5 jam kurang lebih, dan bentar lagi matang atau kental. Ini udah mulai surut. Jangan lupa yang belum subscribe atau yang baru bergabung, silahkan like, subscribe, komen, dan jangan lupa di share juga sebanyak mungkin. Nah sahabat, saya habis bersih daun singkong sebelum gulanya matang. Ini akan dimasukkan ke dalam sini. Nanti rasanya manis seperti madu. Ini namanya carucub. Tapi ya, dua banget, hah? Kali nak? Dua.
Jadi tadi ya. Ini masih ditanyain ke luhur nah. Mana lian? Saya semua yang ini ya. Iya. Oke sahabat, bentar lagi namanya pemepesan, karena bentar lagi ini matang. Encan asak ya? Encan? Ini proses pembuatan gulanya sangat asli, tidak dibuat-buat, karena sekarang banyak orang bikin gula merah terbuat dari bahan campuran yang bukan berasal dari air nira. Kalau di sini asli. Udah kabe. Ini namanya nan ya. Bahasa orang nama malam. Malam tapi bukan malam peting. Ini nanti buat pepes. Ini apa gula? Bahannya dari tawon ya. Tawon, lebah. Bahannya dari lebah. Boleh asupin? Ini akan saya masukin ke sini. Setelah dipepes nanti gulanya akan surut. Tuh dia mulai turun. Mulai surut. Setelah surut nanti ininya akan diangkat. Fungsi ini untuk air ini tidak tumpah ke sini. Nah sahabat, ini bentar lagi matang daun singkong, ini namanya, kalau di sini disebutnya carucum. Enaknya kalau lihat di perang iya.
Ini namanya proses kalau di sini ngeguis. Kalau bahasa Indonesia cara mengaduk supaya gulanya kental. Prosesnya seperti ini. Nah, ini udah matang. Ini namanya cerucub. Cuma ya. Kalau rasa jangan ditanya. Ini enak sekali, mantap, manis. Ini terbuat dari daun singkong yang sudah tua kita masukkan ke dalam gula. Tinggal kita makan nanti. Nanti gulanya akan dimasukkan ke wadah ini atau cetakan ya. Ini cetakannya terbuat dari kayu. Gulanya sudah mulai mengental. Sebentar lagi diangkat lalu proses pencetakan. Nah sahabat, ini hasilnya yang sudah dicetak dapatnya segini. Nanti kita tinggal dibungkus.
Mantapnya. Setelah prosesnya seperti ini, nanti dibungkus. Setelah dibungkus, baru bisa dijual. Ini proses pendapatan satu hari ya. Ini nanti disatukan sama ini. Harga segini kalau di sini bilangnya hulu, tapi bukan kepala ya. Sekitar kalau dari petani 6.000, paling tinggi 7.000. Kalau di pasar pasti mencapai 10.000 atau 11.000. Dua ini, dua batok. Kalau di pasar ya sekitar sebebek. Sebebek? Kalau di pasar. Iya. Ini kalau yang asli seperti ini, sahabat. Gulanya bagus. Keras. Tidak lengket. Kalau di sini ini namanya satu batok. Nanti akan disatukan seperti ini. Nih. Akan disatukan seperti ini, kemudian dibungkus, baru bisa dijual ke pengepul. Untuk pendapatan hari ini totalnya sekitar 4 kojor ya, kalau bahasa petaninya 4 kojor. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 100.000, paling murahnya 100.000, paling tinggi 150.000. Itu untuk pendapatan satu harinya ya. Jadi lumayan. Karena prosesnya juga sangat agak lama dan resikonya pun juga sangat besar. Ini cara proses bungkusnya ya, sahabat. Kalau udah seperti ini baru bisa dijual. Ini yang udah siap jual segininya sekitar 6.000 kalau dari petani. Kalau di pasar mungkin bisa mencapai 10.000, bahkan lebih ya. Oke, terima kasih sahabat yang sudah mengikuti dari awal sampai selesai. Sekarang kita mau nyicipin ini yang tadi kita pasak, daun singkong. Oke, cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.